Semalam diri ini bagai daun gugur, lemah tak berkaki tak disayangi. Hai, assalamualaikum. Okay, kita dekat PICC Putrajaya International Convention Center. So kita nak pergi bilik-bilik artis ataupun bilik-bilik kontestan Gegar Berganza. Hari ini event kita, kita pergi dekat Gegar Berganza. Every contestant room, setiap bilik yang bilik artis ni, diorang ada sofa elephant furniture tau. So ada yang dua seater, ada yang wing chair sahaja. So kita boleh tengok. Bila lagi you all nak tengok kan artis-artis dengan sofa Ella Furniture. Jom. Hai, ini Wani. Hai, Wani dari apa? Dari Astro lah. Production untuk Gegar Berganza. Production untuk Gegar Berganza. Okey, jom. Kita ikut Wani. Sekejap lagi. Kita tunggu satu-satu dulu. Dia orang tengah, actually dia orang tengah. Dia orang tengah apa ni? Tengah tengah nak siap-siap. Ada yang tengah make up. Okey. Bilik Apek dan Yasin. Make up dulu. Tengok. Abang Saiful tidur lagi. Selesa. Tengok. Kalau ini dua seater tau. Yang dua seater ni. Tak, saya tak ke Dubai. Puan lah tak ke Dubai. Tak ada. Itu Mel Rafidah sahaja. Ini two seater Chesterfield. Masa dah ada gini-gini. Okay. Masa dah ada. Okey. Okey, nyanyi sikit. Hati siapakah mampu menahan rasa terhilang. Kok dia nangis juga. Macam mana Abang Azhar rasa sofa ni? Sofa sempurna, tapi bila dekat abang tu agaknya sebenarnya. Sebab ni saiz dua kita. Diorang salah bagi ni. Sebatang muat. Macam mana kalau kita bagi, maksud dia habis muat dah. Okey lah, macam ni gila bila ada tengah dekat Bumi Putra ni macam quite interesting, berbangga lah kan sebab Putra kita orang Melayu kita yang buat benda ni. So saya berharap lah agar penindakan ni lebih maju. InsyaAllah. Baiklah, lepas habis ke kan nanti sofa tu. Yes, boleh. Ini bilik Nico. Okey, kita ketuk dulu lah. Waalaikumsalam. Khabar baik. Okey, so. Kumpulan Nico tiga orang kan? Nico daripada kumpulan Nico, Nico G. Saya Dino daripada kumpulan Nico G. Saya Afar daripada Nico G. So, macam mana sofa? Actually, kita nak tanya pasal sofa lah. Perasaan dia? Okey, bagi saya. Saya rasa sofa ni memang comfortable lah. Lebih-lebih lagi dengan nak letak tangan dia. Macam mudah lah bila kita nak letak tangan dia punya. Dia juga peminat Nico kat sini. Lepas tu dia malam ni. Kalau tengok lubang-lubang ni kan. Dia betul-betul material tu dia betul-betul ke dalam dia punya tu. Kita panggil tu deep drafted. Ada setengah dia kalau buat dia macam dia kalau workmanship dia tak cantik dia macam tak tarik. Tak tarik benda ni kan. Betul. So nampaklah bentuk-bentuk dia. Nampak tarikan dia kat situ. Dia kain dia, lepas tu dia punya sulam dia yang kat tepi ni nampak style lah. Daripada minggu pertama kan kita datang kan.
ada kursi. Lepas tu saya try baring kan. Saja je untuk satu orang kan baring kan. Memang comfortable lah, dah tidur. Sebab sama juga. Cushion pun kita ada pocket spring. So bila kita duduk, dia tak ada macam terus tenggelam tau. Maknanya dalam ni ada spring kan ni? Ada spring. So dia macam tilang yang... macam tilang pocket spring tu. Cantik lah. Kan? Yeah. Buat warm up, buat makeup, kacar rambut. Nyanyi sikit, Niki. Semalam diri ini bagai daun jambu, lemah tak berkaki tapi sayangi. Macam mana dengan kita punya sofa? Macam ni. Ini sangat versatile. First time bila diorang buatkan sofa ni dalam bilik ni, kita memang happy because tempat ni dia sangat cantik sesuai buat photoshoot. Yeah. Kadang-kadang orang diorang tarik juga sofa ni. Oh, Binti buat Binti punya. Binti. Juga pakai sofa ni. Tapi kalau tak shoot, tak buat Binti pun dia sangat selesa nak baring-baring nak rehat kan. Cantiklah. Niki duduk rasa macam mana? Okey, dia punya sponge. Hey, I ada ambil gambar hari tu last week. Oh, ada. Boleh. Ella, kalau Instagram ella.furniture. 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 Pembina Alif Aziz. Dari tadi lagi tunggu Alif Aziz. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, boleh nyanyi sikit ke? Okey. Tetaplah menjadi bintang di langit. Ramai wah gila. Cinta kita akan abadi. Ali rasa macam mana sofa ni? Ya, jujurlah. Jujurlah. Sofa ni dia support kita punya weight very nicely. Kadang-kadang kita nak sofa, orang punya mindset sofa yang selesa tu lembut. Tapi kadang-kadang bila lembut, Ali masuk ke bawah. Tak baik. Yes. Terperuk badan kita kan? Yes. Tapi at the same time, kita ni posture terjaga dan benda kat belakang ni. Yang tadi tak cakap pun. Tastic dia tu. Tastic ni, dia jadi macam... Back support lah. Back support, yes. So, kita dapat macam posture dapat dan lembut. Selesa lah. Sebab Ali memang buat sofa ni, kadang-kadang kita nak yang tough, kita keras sangat pula. Yes, betul. Macam tu lah, tak apa-apa pula. Tapi yang ni, dia just... Nice balance between comfort and also the posture. Ni mesti ramai. Okey, nak nyanyi sikit Ani Mayu ni. Sedap, sedap, sedap imbatnya cinta. Okey, okay. Kita ni. Ni bilik puan Ani Mayu ni. Tapi tak apa. Anyway, thank you pada Ella Furniture memberikan kita sofa yang cukup empuk selesa untuk kita rehat dan tenang-tenang lah kan. Macam tu. Macam mana sofa? Okey tak? Ya Allah, sangat okey lah. Design yang terkini, up to date, empuk. Kita duduk atas ni bila kita penat-penat atas bentar, kita habis rehearsal, kita duduk sini. Sangat-sangat rasa kita feel like home. Duduk macam mana? Dia punya seat, dia punya cushion. Seat. Nampak akan duduk. Dia... kalau duduk rasa nak tidur. Dia seperti katil. Duduk je rasa nak tidur. Sangat relax dan memberi kita feel yang calm sangat. Macam tu bila duduk tu kan. Macam mana Abang Shidi, sofa dari Ella Furniture? Sofa ni bagus, cantik. Buatan dia pun cantik. Kemas, kain dia pun bagus. Maknanya cantik lah, cantik. Memang bagus. Quality. Saya nampak bagus ya. Ini sorry ya, saya bumi putera ya. Bumi putera, saya tengok, saya dah lawat tu. Semua bilik saya dah lawat tu. Semua kursi-kursi yang ada kat sini, yang telah diberi kat sini. Ada sponsor ni lah, memang cantik. Memang kualiti, saya pegang kain saya tahu. Sebab saya jenis saya ni, kain saya pandai. Saya kain abang sini pandai kain. Saya kalau kain tahu apa kain-kain jenis mahal, murah, saya semua tahu. Jadi ini nampaknya okey lah, kainnya kain bagus. Jadi kalau orang datuk-datuk, menteri-menteri nak pakai pun tak ada segan. Memang bagus. Bukan kata menteri je, orang biasa pakai pun kelas. Awira. Kita masuk bilik Awira. Jom kita masuk bilik Awira. Hai. Assalamualaikum. Tengok media sosial je. Ella tu. Media sosial, pakai sofa memang. Ubatan pun gila. Gila. Okay. Boleh nyanyi sikit?
untuk peminat. Wow, Awira. Tunjukkan di mana. Right. Ha, ramai ya Awira, Awira. Serahkan kepada semua yang ada pada hari ini dan ha, ada ha, ada Abang Bandi, bagilah. Daripada segi perbuatannya, daripada segi desainnya memang adalah semua rapi dan juga sungguh sempurna. Kalau kita nak duduk boleh, kita nak baring boleh, kita nak lunjuk kaki macam ni pun boleh. Memang selesa sangat. Bandi tak boleh buat macam ni, nanti Bandi nak tidur. Ah. Kepada mereka-mereka di luar sana, kalau rasa-rasa nakkan kelainan dalam rumah anda, Bandi suggestkan anda untuk beli furniture daripada Ella Furniture. Jangan lupa, ingat furniture, ingat Ella Furniture. Yeah. Alhamdulillah, okay. You all dah tengok kan semua sofa dekat kita punya apa ni? Yang kita bagi dekat Gegar Vaganza. So every kita punya artis pun diorang bagi tahu benda yang sama. Sofa kita nampak tegak, cushion sangat best, tak tenggelam. And then apa lagi yang diorang bagi tahu? Material sangat elok. Material memang high quality material, tak nampak macam material murah-murah. Yang macam Alif, macam siapa yang tadi tu? Dia suka sebab deep tufted. Dia sendiri perasan yang sponge tu tebal, kita boleh tarik butang tu dalam, nampak gelembung tu lagi cantik. Itu je lah daripada team Ella Furniture. InsyaAllah kalau ada apa-apa event, kita akan buat lagi vlog untuk kita punya fans Ella Furniture. Okay, bye. Assalamualaikum.